Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua diberi kesehatan dan saya diberi kesempatan untuk memulai ceramah yang bertema berpisah dengan Ramadan. Layaknya hendak berpisah dengan sang kekasih, berat hati ini meninggalkan Ramadan setelah 1 bulan lamanya. Bahkan belum tentu tahun berikutnya kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan yang penuh berkah ini. Bagaimana selama 1 bulan ini hubungan teman-teman sekalian dengan bulan Ramadan? Semoga kita senantiasa bisa berkaca pada amal soleh dan amal ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Jika Ramadan bisa bertanya, apa harapanmu wahai umat muslim di hari terakhir puasamu? Maka orang-orang beriman pasti akan menjawab, saya berharap bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Maka Ramadan akan berpesan, pertama, setelah aku pergi, tetaplah istiqomah dengan amalan-amalan dan ibadahmu yang pernah kau lakukan di bulan Ramadan. Kedua, jangan biarkan Al-Quran bersampulkan debu, bacalah seperti saat kamu membacanya di bulan Ramadan. Ketiga, lanjutkan sedekah yang telah kau bangun selama Ramadan. Kedermawananmu bisa menjadi salah satu penjagamu di surga. Keempat, tentu saja sholat 5 waktu adalah fondasi yang tak boleh sekalipun ditinggalkan meski aku datang ataupun aku pergi. Aku juga berharap jagalah sholat malam dan sholat subuhmu seperti saat aku bersamamu. Terakhir, jadilah kalian semua umat muslim, insan yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh hati dan mendapatkan syafaat Ramadan yang sesungguhnya. Jangan kau beribadah hanya di bulan Ramadan saja, tetapi beribadahlah di bulan-bulan yang lain. Semoga Ramadan kali ini menjadi awal bagi kita sebagai umat muslim menanamkan kebaikan dan menjadikan kita sebagai manusia yang hablum minallah dan hablum minannas dan akan terus berlanjut hingga bertemu Ramadan di tahun berikutnya. Demikian ceramah kuntum yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bertemu Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, bila ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar dan bila ada kata yang salah atau keliru itu datangnya dari saya sendiri sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.